Kabar terbaru Fahmi Husaini, pengantin Bogor yang ditinggal istrinya sehari setelah menikah kini akan berbahagia. Fahmi dikabarkan telah memiliki kekasih baru yang diakuinya lebih cantik dari Anggi Anggraini, istri yang meninggalkannya untuk menemui sang mantan. Bahkan Fahmi pun berencana akan mengajak kekasihnya ke jenjang yang serius di bulan depan. Hal itu terungkap dalam kanal YouTube milik Deddy Mulyadi baru-baru ini. Fahmi mengaku bahwa kekasihnya masih merupakan orang Bogor, yakni Ciampea. Ia pun menuturkan bahwa kekasih barunya itu pun masih seorang gadis. Lebih lanjut, Fahmi pun mengungkap nama sang pacar baru, yakni bernama Amalia. Dulunya, Amalia adalah seorang guru honorer yang kini berprofesi sebagai penjaga toko make up. Penasaran dengan sosok Amalia, Kang Deddy pun izin melihat foto pacar baru Fahmi. Ia pun dibuat terkejut dengan kecantikan pacar Fahmi. Terkait hubungannya dengan Amalia, Fahmi menyebut sang pacar baru sebenarnya adalah mantan gebetannya 2 tahun lalu. Selain itu, Amalia ternyata punya kisah yang sama dengan Fahmi, yakni sama-sama gagal menikah. Namun bedanya, Amalia belum sempat menikah dengan kekasih lamanya. Fahmi pun mengaku akan segera datang ke rumah Amalia setelah selesai mengurus pengajuan pembatalan pernikahan dengan Anggi. Kang Deddy yang antusias menyambut niat baik Fahmi itu mengaku siap mendampingi Fahmi melamar kekasihnya. Bahkan, ia meminta Fahmi untuk melangsungkan pernikahan pada 17 Agustus mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!